opa. Itu kebencang kok Rosman Kamis ya, yang dalam sebulan boleh menghasilkan pendapatan dalam 20.000 ya, tidak kurang daripada 30.000 sebulan. Pengeluaran untuk cangkok ini dalam satu bulan adalah 5 tan cangkok. Wah, bayangkanlah 5 tan cangkok itu ya. Ini kalau kita masak ada asam pahit itu. Ada satu yang. Nah, itu pahit. Yang keras sedikit deh. Bilang tekunyuknya. Tapi ada satu lagi yang paling nyaman lagi. Tapi sini nada kuna namun ke sini ya kan. Ini mana kalau ini benih ini? Banyak. Ini macam ditanam dulu setempat nih, jadi kan sebenarnya banyak kan. Mana tempat yang lo paham dulu? Kebun cangkok sudah matang. Lihatlah baris ini. Sebaris ini sekali habis dia dapat sekitar 300 kg ya, 300 kilo sehari ya. Cuma sebaris ini saja. Tidak termasuk baris yang ini. Tidak ada kuli. Ya. Ini kerja macam kerja keluarga saja. Apa pandangan abang mengenai pertanian dijadikan sumber pendapatan macam bagus kan? Ini sumber pendapatan ya alhamdulillah lah. Yang tentang macam ini kan saya dulu pernah juga yang kerja hal lain. Macam ini kurang lebih ada kalau untuk makan boleh lah. Lu ada dalam kira dalam beberapa tahun, dalam 5 tahun adalah sedikit dalam jumlah dia saya tidak tahu lah berapa, tapi macam baca 10 bag itu racun ada berapa botol. Sebaris ini boleh habis dalam harga 300 ringgit ya. 300 ringgit sehari ya, yang baris ini sahaja, tidak termasuk baris yang ke kanan dan ke kiri ya. Wow, boleh dikatakan seorang kebun cangkok yang berjaya setakat ini di kawasan Subis ini. Yang besar dan terlihat ianya satu kejayaan ya. Itu ya. Itu adalah
melihat tanah kita semua, ya, dan kebutuhan makan untuk makanan ini meningkat karena populasi kita. Ya, jadi ini adalah satu bidang sebenarnya yang kita menggalakkan anak-anak kita nanti. Cuma harapan kita tadi adalah dari contoh itu dan dari kejayaan yang telah dilihatkan oleh anak kita di daerah ini dapat berkembang sedemikian luas. Bantu di mana yang dapat sekurang-kurangnya untuk membantu mereka bangkit dengan hasil cangkok di sini di belakang itu kebun cangkok lagi tahan ini kadang-kadang kalau ya saya penjaganya kalau nak terkena air kan karena apa kan di dalam 10 tahun pun dapat kalau dapat anak anak ini anak dalam 5 tahun ada kembali kan iya ah ya yang ini yang laki ini yang putih-putih ini kamu bacut ini memang orang kata yang baiknya dia rekam itu memang main orang ikak lah oh ya tak aku takut pikiran ini bacut ini yang ketahuni jenisnya tetap tapi kalau pertama itu memang dia takut lah